Dia bisa nyala. Dia bisa nyala. Enol bisa nyala. Kamu keren. Tampilannya keren ya. Wah. Iya, aku yang buat terbaru. Wah, yang buat terbaru. Ya. Oh, boleh dipakai? Iya, boleh dipakai. Oh, bisa dipakai ternyata ya. Buat WA bisa, buat Instagram bisa, buat media sosial bisa. Wah, buat game online juga bisa ya. Ya. Wah. Iya, kenapa dia ngeluh? Kenapa dia ngeluh? Kira-kira kenapa dia ngeluh? Oh, saya ayah dia ngasih suara ya. Iya, aku ngeluh. Dia ngeluh dari ayah yang diganti suara. Wah. Kenapa kamu ngeluh? Iya, aku ngeluh nih. Kenapa ngeluh? Kira-kira apa ya keluhannya? Karena temannya rusak. Iya, benar, karena temannya rusak. Tidak juga. Tidak juga. Kenapa kira-kira temannya dia ngeluh? Dimainkan terus. Oh, oke, kita tanya ya. Apakah kamu dimainkan terus? Tidak juga. Tidak juga. Ya, kira-kira kenapa ya dia ngeluh? Iya. Bisa tahu? Kasih tahu alasannya kira-kira handphonenya. Yeah.
Jadi kalau usulan ayah Andri pakai handphone sesuai fungsinya, ya. Kalau fungsinya untuk ada media pembelajaran itu tidak apa-apa, tapi didampingi dengan orang tua, ya. Dan juga kalau untuk komunikasi hanya komunikasi, ya. Halo mama, lagi di mana? Yuk makan bareng, nah, gitu ya. Oke, ya itu dia. Jadi handphone yang bagus ya memang untuk komunikasi. Jadi kalau untuk media sosial dan segala macam itu di usia 14 tahun. Bersyukur di angkatan kalian Instagram udah bisa 13 tahun, ya. Oke, demikian dari Ayah Andri.